Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bersama-sama saya, saya punya ketua penguatkuasa yang juga timbalan pengarah KBDN Kuala Lumpur, Puan Nuri Syarinah, dan juga di sebelah kanan saya CEO Giant, Mr. Tiger. Really thankful you bagi kita orang melawat ini. Kalau you tak bagi pun kita melawat juga. Kan? Itu memang tugas kami. And then I really appreciate CEO is ada kat sini sama-sama tengok pemantauan harga untuk skim harga maksimum musim perayaan Tahun Baru Cina untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, jadi hari ini kita dah senaraikan ada 10 item, 10 barangan yang kita masukkan dalam senarai skim harga maksimum musim perayaan Tahun Baru Cina 2024 yang akan kita buat bermula daripada 6 hari bulan hari ini sehingga 14 Februari, 9 hari. Jadi hari Valentine tu masih lagi skim harga maksimum. Siapa nak sambut tu boleh beli sayur murah lagi lah. Orang perempuan je senyum, orang lelaki tak apa-apa senyum. Yang bila Valentine ni dia pening sikit. Okay, jadi ada barangan ni saya senaraikan. Kubis bolat import, ubi kentang import, bawang putih Cina, halia tua, lobak putih import, lobak merah, ikan bawal putih, dan juga udang putih, daging babi perut, daging babi, daging dan lemak. Jadi untuk makluman tuan-puan semua, pemantauan kita akan buat sepanjang musim ni yang mana pakai stiker merah jambu ni untuk 10 item ni, mana-mana pihak yang gagal mematuhi harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan, kita akan ambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Jadi contoh hari ni kalau pasar raya ini mengambil kesempatan menjual barang harga terkawal melebihi harga yang telah ditetapkan, kita akan denda oleh mahkamah sehingga RM100,000 atau dipenjarakan. Ini kalau individu, tidak melebihi 3 tahun. Dan untuk syarikat, denda sehingga RM500,000. And then yang kedua, kalau walaupun dia patuh harga tapi dia tak letak stiker merah jambu tu, dia juga boleh dikenakan tindakan denda sehingga RM500,000 dan dikompaun sehingga RM10,000. Okay? Jadi saya minta kerjasama daripada semua pasaraya-pasaraya, penjual, retailers di Kuala Lumpur untuk patuh pada skim harga maksimum musim perayaan yang telah kita tetapkan. Tak lama pun saya rasa kita buat daripada cuma daripada 6 hingga 14 Februari, so 9 hari. Jadi 9 hari inilah untuk kita bantu masyarakat kita, bukan sahaja masyarakat Tionghoa berbangsa Cina tetapi juga semua kaum. Bila 9 hari ini, biasanya perayaan di Malaysia akan disambut oleh semua kaum. Masa perayaan mungkin orang Cina akan berhari raya Cina, sambut Tahun Baru Cina, tapi orang Melayu, bangsa lain, orang India, kita semua biasa balik kampung makan-makan juga. Jadi dengan harga skim harga maksimum musim perayaan ni amat membantu rakyat di luar sana. Dan untuk makluman juga, sebelum ditetapkan 10 barangan ni, kita ada beberapa sesi kita ada beberapa sesi dengan pengeluar, manufacturer, retailers, pemborong dan semua pihak yang berkaitan lah, termasuk ladang, agensi, kerajaan. Kita discuss, kita tanya berapa harga yang kita boleh tetapkan, dan inilah harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan yang kita yakin tidak membebankan dan reasonable untuk semua orang dalam tempoh 9 hari, dan dalam masa yang sama juga tidak membebankan peniaga. Maksudnya balance, sama-sama ada rasa dia punya susah perih lah. Ada yang senang sama-sama rasa, yang susah sama-sama rasa. Alright. Jadi hari ini saya juga ucap terima kasih pada Giant. Tadi melalui pemantauan kita yang kita buat tadi, ada beberapa item, saya rasa ada 8 item yang saya tengok kat sini telah diturunkan harga jauh daripada harga maksimum. Selalu orang kata harga maksimum, orang nak letak lagi tinggi, tapi hari ini Giant letak lagi jauh. Saya tengok muka CEO, tapi dia tak masam, dia senyum. Dia senyum maknanya dia setuju dengan harga tu. Bukan store manager buat suka-suka lah. Yang pertama, kobis bolat saya tengok sini dekat Giant dijual pada harga RM1.88. Jadi RM1.88 ni jauh daripada harga kita RM3.50. RM3.50 ni maksudnya buat RM1.20. Lepas tu ubi kentang daripada RM3.50 cuma dijual RM2.60. Bawang putih daripada RM11 dijual hanya RM8.80. Halia tua import daripada RM11.50 dijual hanya pada RM8.90. Lobak putih import RM5 hanya dijual RM3.48. Lobak merah daripada RM4.50 dijual RM2.69.
dan ikan bawal putih daripada RM42 tak diubah apa-apa. Tapi dia tak ubah apa-apa tak salah, eh. Jangan you ingat bila sama RM42 salah, tak. Asal jangan lebih. Kalau dia jual RM43 baru kita ambil tindakan. Dan udang putih daripada RM39 cuma dijual RM27.80. Jadi saya rasa tahniah pada Giant. Kalau orang tanya kenapa ada pasaraya boleh letakkan harga yang lebih murah daripada harga maksimum yang ditetapkan oleh kerajaan. Macam saya maklum tadi, harga maksimum yang ditetapkan oleh kerajaan adalah berdasarkan perbincangan antara pelbagai pihak. Jadi harga yang ditetapkan adalah mengambil kira harga, kita boleh kata harga purata yang dipersetujui oleh semua pihak. Jadi kalau ada pasaraya, ada penjual yang menjual di bawah harga yang ditetapkan sebagai harga maksimum, itu adalah berdasarkan kreativiti mereka dan mungkin track record mereka yang baik dengan supplier. Dia orang tak ada hutang, tak ada bayaran pun on time. So mungkin mereka mendapat harga barang dengan lebih rendah dan juga mungkin mereka membeli barangan dengan kuantiti yang besar. Bila beri barang dengan kuantiti yang besar, dia dapat harga yang lebih murah. Jadi kalau kita bandingkan, kalau tengok kenapa kerajaan tetap harga RM3.50 sedangkan Giant boleh jual RM1.88, saya nak maklumkan semula, harga RM3.50 adalah harga yang telah dipersetujui oleh semua. Harga RM1.88 tadi yang contoh Giant dapat tu adalah berdasarkan rekod Giant sendiri. Maknanya dia dengan supplier dia, dia dengan creditors dia, dia bagus, dia dapat turunkan harga. Itu adalah kreativiti masing-masing. This is business, a real world of business macam ni. Ada orang boleh turun harga rendah tapi tak boleh lebih harga maksimum. Untuk 9 hari ni lah, memang kita tak bagilah. So, untuk Kabinet KL, kita akan buat pemantauan setiap hari menggunakan penguatkuasa kita dan juga pegawai pemantau harga. Dan saya juga harap supaya orang awam juga memberi maklumat pada kita lah. Sebab benda ni dah didedahkan, ada di laman-laman web. Kalau tengok harga barang yang ni tak sama, bukan tak sama, harga barang ni melebihi, harga yang dijual melebihi harga yang telah ditetapkan, sila buat aduan kepada KPDN Kuala Lumpur dan juga KPDN HQ kami lah. Untuk hari ni kita buat pemantauan, I think about 100 outlet kita telah pergi hari ni melalui kita punya penguatkuasa dan juga pegawai memantau harga. Kalau dari segi pemantauan tu macam mana, kalau KPDN akan pakai Instagram ke? Sebab kita tahu lah kalau nampak jauh semua macam, okay, I would like to tell you, KPDN ni, KPDN Kuala Lumpur, kita pakai seragam ke tak pakai seragam ke orang kenal. Kalau pasal raya lah, you pakai seragam ke you tak pakai seragam ke orang kenal. Tapi bagi saya, pasaraya-pasaraya ni adalah syarikat yang profesional. Dia orang businessman, semua pun faham undang-undang. Jadi dia pun takkan, biasanya lah, tahun lepas pun kita tak ada kes kan, kita tak ada sebarang kes pun. Biasanya syarikat-syarikat retailer, contoh macam syarikat Giant ni, bukan kata jarang, saya memang tak akanlah langgar skim harga maksimum ni. Lagi murah dia, langgar ni memang kuranglah. Kebanyakan kalau yang kita dapat, biasanya dia terlupa nak letak tanda pink tu. Harga mungkin rendah tapi tanda pink tu terletak. Dia, biasalah manusia kan, manusia ni tak sempurna kan. Jadi biasanya kita pun akan bagi amaran. Tapi kalau harga dia lebih daripada harga yang kita tetapkan, itu kita tak bagi amaran. Kalau dia terlupa letak tanda merah jambu, kita minta dia jambukanlah hari tu. Baru-baru ni harga ayam naik 30 sen kepada RM9.80 sekilogram di JB. Ada kemungkinan tak dia naik di wilayah persekutuan? Setakat gini, kita tak ada terima aduan macam tu lah. Kalau nak kata ada kemungkinan ni, everything is possible. Saya tak boleh nak cakap esok saya ada lagi ke tak. Macam tu je lah harga ayam. Kita tak boleh nak sure esok jadi apa. Tapi what we can do, government ni, kita akan sentiasa, kerajaan sentiasa dari masa ke semasa akan memantau, meneliti dan kita cuba memastikan supaya rakyat tidak terbeban dengan kos hari hidup. Dan mengenai harga di JB, saya tak boleh ulas sebab itu adalah di Johor Bahru. Kalau tanya kemungkinan dia berlaku di Kuala Lumpur, saya, macam saya cakap, kemungkinan tu boleh berlaku bila-bila masa, tapi di pihak kami setakat ini tak ada tanda-tanda kemungkinan itu akan berlaku. So saya tak garanti, but setakat ini saya boleh pastikan yang benda tu tak berlaku lah. Nak garanti tu tetap pastilah kan, tapi setakat ini tak berlaku lah. Harga masih lagi di tahap yang memuaskan lah. Pasal gula,
gula, ada yang dakwaan kata memang sekarang ni gula keluar yang premium je, tak keluar yang gula biasa. Jadi kalau kat sini ada buat pemantauan ke untuk gula? Okey, gula. Ops manis. Kita ada ops manis. Ops manis cuma bagi yang kata keluar gula premium, gula tak ni, saya minta supaya soalan ini diajukan ke ibu pejabat saya. Sebab di sini kita tak boleh komen sangat pasal gula ni, sebab gula ni dia dipantau oleh ibu pejabat dan kita buat ops manis. Tapi kat sini kita di Kuala Lumpur, kalau tak ada bekalan gula, kita akan ambil tindakan segera. Setakat ini kita tak ada masalah rasanya bekalan gula. Saya tak tahu orang Kuala Lumpur mungkin kurang makan gula ke apa, tapi memang kita akui ada certain state yang katanya dikabarkan ada masalah bekalan. Tapi di KL so far semenjak saya bertugas ni, kurang, tak adalah, tak ada masalah bekalan gula tu, setiasa ada. Kira dekat KL ni pasal gula ni bukan isu yang... Bukan. It's not a big issue for gula di Kuala Lumpur.